Babak pertama dimulai gelanggang A. Jatuhan sap silat sudut merah gelanggang B. Babak pertama selesai gelanggang B. Jatuhan sab silat sudut biru gelanggang A. Silat sudut biru gelanggang B. Jatuhan tidak sah. Jatuhan sab silat sudut merah gelanggang B. Babak pertama selesai gelanggang A. Jatuhan dianulir. Babak kedua dimulai gelanggang A. Jatuhan sap silat sudut merah gelanggang B. Yeah.
Teguran pertama silat sudut merah gelanggang A. Biru gelanggang B. Teguran pertama silat sudut merah gelanggang A. Sudut biru gelanggang B. Babak ketiga dimulai gelanggang B. Jatuh Hansa pesilat sudut merah gelanggang B. Silat sudut merah gelanggang B. Jatuh Hansa pesilat sudut merah gelanggang B. Babak kedua selesai gelanggang A. Babak ketiga dimulai gelanggang A. Teguran pertama pesilat sudut biru gelanggang A. Jatuh Hansa pesilat sudut merah gelanggang A. Selesai gelanggang B, keputusan pemenang pada partai ini dimenangkan oleh pesilat yang menempati sudut merah Ahmad Nurumoh dan Jateng 2. Agar segera mempersiapkan diri partai 138 kelas A Putri
Aisyah Anastasia dari Jawa Barat menempati sudut merah berhadapan dengan Ali Fathul dari Kepulauan Riau menempati sudut biru gelanggang B. Teguran kedua, pesilat sudut merah gelanggang A. Teguran dua tidak sah. Teguran satu, pesilat sudut merah gelanggang A. Panggilan pertama pesilat sudut merah, panggilan pertama pesilat sudut biru gelanggang B. Teguran kedua, sudut merah, gelanggang A. Babak pertama dimulai gelanggang B. Teguran pertama pesilat sudut biru gelanggang A. Teguran kedua pesilat sudut biru gelanggang A. Babak pertama selesai gelanggang B. Pesilat sudut biru gelanggang B. Babak kedua dimulai gelanggang B. Binaan satu. Jatuhan sah pesilat sudut merah gelanggang B. Sudut biru merah gelanggang dokter gelanggang pada wasit dan juri gelanggang B. Thank you.
Babak ketiga selesai keputusan pemenang. Pada partai ini dimenangkan oleh pesilat yang menempati sudut merah, Luis Satriano dari DKI Jakarta. Partai ke-147 kelas A Putra, Syahrul Ramadan dari Kepulauan Riau menempati sudut merah berhadapan dengan Ahmad Julkafi dari Jawa Tengah 2 sudut biru gelanggang A.